Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat ucapkan kepada semua follower-follower City Mall Sport kat luar sana. Okay guys, kat sebelah Wan sekarang ni kita ada BMW G20. Sony adalah regular customer kami kat City Mall Sport. Wan cuma nak update apa yang kita akan pasang dekat kereta brother ni. Kita akan pasang M Sport Style seatbelt. Seatbelt, tali seatbelt tu. So sebelum ni kita tak bawa masuk, tapi sekarang secara official kami dah bawa masuk seatbelt punya tali lah. Seatbelt punya tali tu. So kita bawa masuk. Hari ni kita akan pasang M Sport Style seatbelt. So ni dia. Kita akan pasang di BMW G20 ni. Ada 5. Ada 5 seat dan 5 tali seatbelt yang kita akan pasang. Sekarang still lagi in progress. Kita punya staff still lagi in progress pasang. Kita bukan ada N-Sport, kita ada pelbagai colour. So untuk N-Sport ni selalunya memang BMW lah. BMW akan pasang M-Sport style seat belt ini. Jadi apabila dah siap, nanti buat akan update kepada semua follower-follower kat luar sana. Okay guys, so ni komponen-komponen dalam. Dalam kereta di bahagian belakang yang kita perlu buka untuk pemasangan seat belt. So ni semua komponen lah. Jadi ni ada. Dekat seat belakang kita ada 3. Kita ada sebelah kiri, kanan dan sebelah tengah. So inilah komponen-komponen yang kita perlu buka untuk kita pasang seat belt. Seat confirm kena buka. Seat dia punya cover-cover belakang semua. So seat belt dia ni lah, dia punya seat belt. So dia punya mesin ni lah, gulungan ni yang control seat belt untuk kita pasang, buka tutup, buka tutup. So semua dalam ni lah. So kita dah tali ni yang kita nak tukar. Nak tukar tali ni kepada N-Sport punya seat belt. Tengok. Still lagi in progress. In progress. Tu dia awak letak sini. Sekarang in progress untuk buka di bahagian hadapan pula. Depan dua pintu, dua seat kita akan buka di sebelah kiri dan sebelah kanan. Full set kita akan tukar. BMW G20 kita sudah siap. So kita dah pasang N-Sport N-Sport seat belt dekat kereta brother ni. So korang boleh tengok masuk ke dalam tu. Tu dia seat belt N-Sport. N-Sport pattern seat belt kita dah pasang. So korang boleh tengok. So tu dia satu set semualah kita dah pasang dengan bahagian depan. So ni dia seat belt N-Sport kita orang dah pasang. Tengok, memang cun lah. Ini Wan dah apa review tak pakai. So nampak sekarang ni Wan masuk buat pakai. Tengok, korang tak perlu risau sebab kita punya buang mesin pemasangan kita orang kat City Mall Sport memang padu bak kata ikut SOP. Ada camber warna biru semua tutup kan. So ni dia seat belt semua berfungsi seperti sedia kala. So korang tengok, Wan test. So laku sangkut kan. So tarik. So tak ada apa-apa masalah lah pemasangan dekat City Mall Sport. Sekali lagi sekali. So ni kita dah pasang N-Sport seat belt semua berfungsi seperti biasa. So lagi sekali. So semua perfect. Seat depan, seat belah kiri dan seat belakang lah. So semua kita dah pasang N-Sport seat belt. Untuk seat belt ni bukan ada N-Sport saja, kita ada pelbagai warna, pelbagai style. So kalau korang nak tahu harga dia, boleh DM Wan ataupun WhatsApp kita punya team sale nak bertanya tentang seat belt. Okay, selain daripada seat belt, ini juga regular customer kami sebenarnya kat City Mall Sport. Before dia dah pasang side mirror carbon, spoiler carbon, splitter carbon, semualah barang-barang carbon termasuk dengan interior. Ni interior carbon ni nampak ni, interior carbon untuk G20. So sini tengah ni
Semua ni kita dah pasang untuk customer ni. Semua kita pasang ni kat dashboard. Semua kita pasang dekat City Motorsport. So kalau korang nak cari barang-barang untuk BMW G20, bolehlah datang ke City Motorsport, Bandar Sunway.